Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Ta'ala, mengingatkan kepada kita semua tentang besarnya dosa musyrik. Allah berkata dalam Al-Quran, Inna syirka ladul mun'ad. Sesungguhnya musyrik itu adalah suatu dosa yang sangat-sangat besar sekali. Orang-orang yang berbuat musyrik tidak akan diampuni dosa Allah Ta'ala kecuali kalau dia mau bertobat. Salah satu kemusyrikan yang masih sering terjadi adalah memuja dewa-dewa. Ada sebagian orang yang percaya dengan adanya dewa Janus. Dewa yang katanya mempunyai dua muka, yang menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Yang itu biasanya akan dirayakan, dipuja menjelang pergantian tahun. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2023 dan akan masuk pada tahun 2024. Maka waspadalah, jangan sampai kita ikut merayakan pergantian tahun yang meyakini adanya dewa Janus yang menghadap ke depan tahun 2024 dan menghadap ke belakang tahun 2023. Cukuplah kita bagi orang-orang beriman, pergantian waktu apakah itu jam, hari, bulan atau tahun, kita gunakan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Jangan dikotori dengan berbagai macam perayaan-perayaan yang bisa termasuk pada kategori peribadatan kepada kemusyrikan. Karena sekali lagi, kalau kita musyrik dan meyakini ada Tuhan Allah Ta'ala, itu adalah suatu dosa yang sangat besar, yang Allah tidak akan mengampuni kecuali kalau kita mampu tobat. Semoga kita semuanya terselamatkan dari berbagai macam ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori kemusyrikan, termasuk pada keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan musyrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.